dengan itu akan uh, mengingatkan kalian akan kebaikan pada sebagian lafad uh, dengan ziarah tersebut akan mengingatkan kalian kepada kematian ya jadi uh, ziarah kubur dianjurkan ya dianjurkan karena uh, diantara hikmah dari ziarah kubur adalah mengingat mati adalah mengingat mati dan tentunya mengingat mati ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan di dunia ini karena kalau kita jarang mengingat mati, tentunya kita kurang semangat terhadap negeri akhirat dan kita akan cinta yang berlebihan terhadap dunia. Ya maka dengan sering-sering mengingat mati maka kita akan uh, senantiasa uh, menyiapkan bekal uh, untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ziarah kubur hal yang dianjurkan tapi tujuannya adalah hanya satu yaitu untuk mengingat mati Di, uh, dianjurkan itu disunnahkan untuk mengucapkan salam ya kepada uh, maksudnya ketika melewati pekuburan hendaknya kita mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan kepada mereka. Assalamualaikum ya ahli diyar ya minal muminin wa inna insyaallah bikum la ya asalamualaikum ya ahli diyar keselamatan baik kalian wahai penduduk uh, atau penghuni kubur ya dari kalangan orang-orang yang beriman ya apa namanya wa asallallahu lana wa lakumul afiyah kami memohonkan bagi uh, untuk kami dan kalian keselamatan wa inna insyaallah bikum dan sungguhnya kami akan menyusul kalian ya sungguhnya kami akan menyusul kalian ini antara hal yang dianjurkan disunahkan kalau kita ziarah kubur yaitu kita ucapkan salam assalamualaikum assalamualaikum ya ahla diar selamat keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur itu ya kita ucapkan assalamualaikum ya ahla diar Ya, kita doakan ya misalnya as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami meminta atau saya meminta untuk uh, kami dan kalian al afiyah, keselamatan. Kemudian mengingatkan dirinya wa inna insyaallah bikum lahi kun, sesungguhnya kami akan menyusul ya, kami akan menyusul. Ya maksudnya ya kami ini yang masih hidup akan menyusul seperti kalian. Jadi ini diantara adab ya, dari antara adab dalam berziarah mengucapkan salam, assalamualaikum ya diar. Kemudian kita doakan doa keselamatan, kemudian juga mengingatkan akan kita uh, bahwa kita akan menyusul, ya kita akan menyusul mereka. Jadi bukan berdoa kepada penghuni kubur, tapi kita doakan mereka, kita doakan mereka ya supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua yaitu tidak duduk di atas kuburan. tidak duduk di atas kuburan dan tidak menginjak-nginjak eh, apa namanya kuburan karena Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim la tusallu ilal kubur janganlah salat menghadap kuburan wa la tajlisu alaiha dan janganlah duduk di atas kuburan maka termasuk adab ketika seorang menziarahi kubur maka dia tidak boleh eh, apa namanya Duduk di atas kuburan, ya tidak bisa dia duduk di atas kuburan, apalagi dia menginjak injak dan tentunya termasuk adab, yaitu dia tidak memakai sendal, tidak memakai sendal uh, di area pekuburan. Ketika dia masuk, dilepaskan sendalnya, ini termasuk adab dalam ziarah kubur. Ya, kemudian juga uh, termasuk uh, hal yang diperhatikan, yaitu tidak boleh. tawaf di tawaf di kuburan ya sebagian tentunya dari kalangan uh, mutasawwifah ya mereka terkenal dengan tawaf di kuburan ya tawaf di kuburan apalagi kuburan yang di uh, anggap sebagai wali begitu mereka tawaf di kuburan makanya tidak boleh karena tawaf merupakan ibadah iya kan sementara ibadah tawaf Allah Subhanahu wa taala hanya perintahkan di Baitullah bil baitil hendaknya mereka tawaf di al baitil atik yaitu di di Ka'bah ya di Ka'bah selanjutnya tidak membaca Al Quran termasuk apa namanya bagaimana manhaj dalam ziarah kubur yaitu di kuburan kita tidak baca Quran di sana bukan untuk baca Quran jadi kita datang cuma memberikan salam mendoakan mereka supaya diberi keselamatan ya kita mengingat kematian bahwa kita akan menyusul mereka ya seperti itulah tidak lebih dari itu ya tidak menginjak kuburan tidak memakai sendal tidak melangkahi ya kan tidak duduk di atas uh, kuburan ya. jadi sini tidak membaca Al-Quran ya tidak membaca Al-Quran di kuburan Nabi saw bersabda dalam hadits riwayat Muslim la ta Janganlah jadikan rumah kalian seperti kubur. Maksudnya dikubur dilarang baca Quran. Nah, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Di rumah nggak pernah baca Quran, kayak kuburan, ya kan? Kayak pekuburan. Nggak pernah baca Quran. Qurannya di lemari, rapi terus, ya kan? Ini kita dilarang jadikan rumah sebagai kuburan. Maksudnya kita dilarang jadikan rumah rumah sebagai kuburan. Maksudnya kan dikubur dilarang baca Quran. Nah, jangan sampai di rumah seperti di kuburan ya tidak pernah baca Quran ya tidak pernah baca Quran bahkan sekarang kebalik ya kalau di rumah nggak baca Quran di kuburan baru baca Quran ya kan sin lah atau apalah ya kan ini menyelisih iman haj menyelisih jalan yang benar ya la tajalu buyutakum makabir fa inna syaitana iyanfir minal baytil ladhi tukra fihi suratul Janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan karena sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan Surah Al-Baqarah. Semuanya setan lari dari rumah, dari uh, rumah yang dibacakan Surah Al-Baqarah. Maksudnya sini ya kalau mau baca Quran jangan di kuburan. Kalau baca Quran itu di di rumah. Ya sebagaimana hadit ini. Ya kemudian selanjutnya tidak boleh kita meminta kepada penghuni kubur ya minta rezeki, minta jodoh jauh-jauh datang, jauh-jauh datang dari daerah ke Makassar. Ternyata ke Sayyid Yusuf misalnya, ya kan? Jalan Sayyid Yusuf. Ya, di sana dia pergi meminta, ya. Ini tidak boleh. Ya, minta apalah, ya. Minta rezeki lah, atau jodoh lah, atau kesembuhan, atau kemudahan urusan. Ya, kuburan siapa saja. Mau kuburan Nabi, Wali, ya. Kuburan siapa saja. Itu tidak boleh. Karena itu adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini banyak terjadi di tengah kaum muslimin ya banyak terjadi di tengah kaum muslimin ya mereka berdoa atau bermohon kepada penghuni kubur Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yunus wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka min adh-dhalimin Janganlah kalian berdoa, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang mana mereka itu tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa memberi bahaya. ya ada gunanya. Mereka tidak memberi manfaat dan tidak memberi bahaya. Bahkan kalau penghuni kubur kita berdoa, mereka tidak dengarkan. Mereka tidak mendengarkan apa yang kita ucapkan. Bayangkan ya, jangankan bisa membantu atau mengabulkan atau menghubungkan. Mendengar aja tidak, mendengar apa yang kita ucapkan itu tidak. Ya, mereka tidak tahu menau dengan apa yang kita lakukan. Mereka tidak tahu menau dengan apa yang kita lakukan. Makanya dalam beberapa ayat Allah subhanahu wa taala berfirman Inna kalantus man fil kubur. Sungguhnya engkau wai Muhammad tidak bisa memperdengarkan kepada yang dikubur. Ini Nabi Muhammad saja tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang dikubur. Inna kalantus miil ma'uta. Sungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang mati. Ya, orang sudah mati dia nggak mendengarkan lagi apa namanya ucapan kita, doa kita, ya. Jadi ini hal yang tidak ada gunanya, tidak bisa memberi manfaat. Dan tidak bisa memberi bahaya, tapi kalau kita lihat sekarang, ya, luar biasa ya, bagaimana setiap daerah memiliki kuburan yang diagungkan, uh, yang dijadikan sebagai berhala di sana mereka datang, ya, uh, berdoa, ada yang tawaf, ada yang baca Quran, ada yang bawa ayam atau kambing, ada yang macam-macam, Maka ini pelanggaran, pelanggarannya ada yang syirik, ada yang bid'ah, ada yang khurafat, ada yang macam-macam mubazir iya baik jadi Allah subhanahu wa taala berfirman jangan ya, kalian berdoa kepada selain Allah yang mana selain Allah itu tidak memberi manfaat dan juga tidak memberi bahaya faida faalta faim faalta kalau kamu lakukan hal tersebut fain maka min al maka engkau termasuk orang yang zalim maksudnya idam min al in musyrikin maka engkau menjadi orang-orang yang musyrik orang-orang yang musyrik karena al yaitu al-musyrikin dalam ayat ini al-musyrikin orang-orang yang musyrik. Baik. Kemudian juga termasuk manhaj dalam ziarah kubur atau berkaitan dengan kuburan adalah tidak meletakkan uh, karangan bunga ya, karangan bunga, tabur bunga, ya kan? Belak kelapa atau apalah macam-macam. Ini menyelisihi manhaj. Ya. Kemudian di simpan di kuburan situ ya ini menyerupai orang-orang nasor menyerupai ahli kitab ya jelas dan juga termasuk mubazir ya termasuk mubadir tidak ada manfaatnya sama sekali seandainya uang untuk beli bunga itu ya apa namanya karangan bunga tersebut dikasih untuk orang fakir orang miskin sebagai sedekah dengan niat orang yang meninggal maka itu bermanfaat bagi orang yang meninggal ya bermanfaat bagi orang yang meninggal tapi dipakai untuk uh, apa namanya karangan bunga atau dipakai untuk membangun kuburannya dipakai untuk mengapur mengecat kuburannya makin tidak ada gunanya tidak ada gunanya mending uang tersebut disedekahkan dengan niat apa namanya orang yang meninggal tersebut itu bermanfaat tips selanjutnya diantara manhaj atau jalan dalam Islam dalam ziarah kubur atau berkaitan dengan kubur adalah tidak boleh membangun kuburan tidak boleh membangun Kuburan. Coba kita lihat ya di kuburan Baki misalnya di kuburan Ma'la di situ orang-orang apa namanya di situ ada para sahabat ya di kuburan Baki ya coba uh, kita lihat di situ kuburan ya seperti bedengan saja ya bedengan tidak ada yang di apa namanya kalau di Indonesia kan lengkap ya ada yang di apa namanya ya di dibangun kemudian te, ditegel dipasangi agar diatapin, dipasangin lampu, ya kan? Sangi payung, apalah ya, ada security-nya, ada buku tamunya, lengkap. Ya, terlalu apa namanya? Entah siapa yang bisiki ya, yang jelasnya setan yang bisiki ya kan? Yang jelasnya setan yang bisiki. Ya, jadi ini sudah terlalu melenceng dari manhaj yang yang lurus. Ini pentingnya kita belajar ya, kita belajar manhaj artinya jalan Eh, apa namanya dalam agama ini dalam semua hal dalam semua hal termasuk dalam ziarah kubur termasuk berkaitan dengan kuburan dalam ziarah kubur ketika di kuburan atau hukum yang berkaitan dengan kuburan kita punya manhaj ya kita punya jalan yang benar berkaitan dengan hal ini Nabi saw eh, menah, melarang dalam hal itu disebutkan eh, bahwa kita dilarang untuk membangun kuburan atau menulisi kuburan ditulis ya ditulis pakai ayat Al-Quran di si batu nisannya atau di apa namanya ingat tadi ya di kuburan itu bukan baca Quran bukan urusan dengan Quran ya kamu baca Quran di rumah di masjid ya kan bukan di kuburan tapi ini sekarang ditulis si batu nisannya lengkap dengan kaligrafi ya kan eh, syair syair lah misalnya kalau bukan Quran atau hadit atau syair begitu ya sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda naha antajisi silqabr wa ayyubna alih, nabi sallallahu alaihi melarang me mengapuri ya, mengapuri atau ya, mengapuri ya dicet begitu, di apa begitu ya, dihiasi wa ayyubna alih, dan dibangun maksudnya dibangun kuburan itu, ditembok kemudian dicet begitu, dikapuri, maka ini tidak boleh, ini jelas haditnya jadi ketika seorang telah dikuburkan, ya maksudnya sudah ditimbun ya ditimbun, ya maka Tinggal dipasangkan batu saja di ujung kepalanya dengan di ujung kakinya. Artinya dua batu ini, dua batu ini ya untuk pertanda bahwa uh, di sini, uh, di sini ada mayat, begitu ya? Di sini ada mayat karena eh, lubang kuburan itu kan dia miring, lahat namanya dia lahat, dia miring. Maka tentunya ditandai dengan batu supaya bahwa posisi mayat ada di antara dua batu ini ada di antara dua batu ini untuk pertanda bahwa adanya mayat di, di, di situ. Makanya disebutkan eh, apa namanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut yaitu meletakkan batu eh, di kuburan Uthman ibn Mazun Ya kuburan Uthman ibn Mazun Beliau, ber, beliau mengatakan. Ata'allamu ala qabri akhi. Maksudnya, dengan batu ini saya mengetahui kobri uh, akhi, ya kubur saudara saya, ya kubur saudara saya. Artinya dipasang dua batu ya antara kepala dengan di kepala dengan di ujung kakinya, ujung kepala dan ujung kaki, petanda bahwa di situ adalah, uh, ya, adalah mayat, ya situ adalah mayat tahu kuburan. Ya ini beberapa ilmu tentunya, uh, ini buku ringkas ya yang menjelaskan tentang apa namanya berkaitan dengan manhaj dalam berkaitan dengan kuburan, adapun masalah meluas dalam masalah ini ya dibahas di buku-buku fikih di ahkamul jenais hukum tentang jenazah ya hukum tentang jenazah di situ dibahas lengkap dalam buku fikih berkaitan dengan apa namanya pengurusan jenazah sholat jenazah mengkafani apa sholat mensolat, memandikan mengkafani mensolati bagaimana mengantar, bagaimana menguburkan dan bagaimana berkaitan dengan kuburan dijelaskan dalam buku-buku fikih secara meluas. Ini hanya menjelaskan uh, secara global saja bagaimana manhaj kita berkaitan dengan kuburan. Tips selanjutnya di sini beliau beri judul uh, taklidul taklidul a'ma, taklid buta. Taklid buta. Jadi kita juga punya manhaj dalam urusan membebek membebek ikut-ikutan ya pokoknya penakan ustad ah, ya kan taklid kita nggak boleh taklid sama siapapun ya ingat agama kita bukan dibangun di atas taklid bukan apa kata ustad bukan kata ulama tapi agama kita dibangun di atas di atas ilmu dan ilmunya adalah Al-Quran dan Hadith sesuai pemahaman para sahabat. Al-Quran dan Hadith sesuai pemahaman para sahabat. Itulah ilmu agama kita. Disitulah taklid kita. Disitulah fanatisme kita. Disitulah apa namanya fanatisme kita. Kita nggak fanatik. Kita nggak fanatik kecuali kepada Al-Quran dan Hadit sesuai pemahaman yang benar. Kita nggak taklid kecuali kepada Al-Quran dan Hadit sesuai pemahaman yang benar. Kita tidak bersatu ya. Kita tidak bersatu kecuali di atas Al-Quran dan hadith sesuai pemahaman yang benar. Kita nggak disatukan dengan media, dengan pesantren, dengan ustadz, dengan yayasan, dengan golongan apa begitu, dengan partai. Kita disatukan dengan Al-Quran dan hadith sesuai pemahaman yang benar. Maksudnya kita harus kembali ke situ, yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadith sesuai pemahaman yang benar. sini beliau memberikan judul Taklidul A'ma, Taklid Buta ya taklid buta. Ya. Kalau Ta'ala, Allah berfirman di surah Al-Ma'idah, al ka ya Kalau dikatakan kepada mereka, mari. Jadi Allah berfirman, Al-Ma'idah. Kalau, kalau dikatakan kepada mereka, kemarilah. Ya, ilama anzalallahu ila rasul. Kepada apa yang Allah turunkan dan, dan ya, wa ila rasul, dan kepada uh, apa yang diturunkan kepada rasul. Maksudnya disuruh kembali kepada Al-Qur'an dan hadith. Mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadith. Begitu maknanya, ya. apa jawaban mereka? Orang-orang yang taklit buta ini, allah hasbunama nama wajah dan alaihi Cukup bagi kami, apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, sudah cukup. Nah, ini banyak terjadi. Ya, kalau dibacakan Al-Quran, hadith, pemahaman sahabat. apa nah, jika warna kemarin sore. Ya. Saya ini sudah lama banyak makan makan asam garam. Iya kan? Barusannya ada seperti ini. Iya kan? Iya nggak pernah belajar. Ya, merasa cukup dengan apa yang ada. Bagaimana mau oh pintar? Karena kenapa tidak mau belajar? Merasa cukup dengan apa yang ada. Ya, merasa cukup dengan apa yang ada. Ini namanya taklit buta. Taklit buta. Pokoknya nggak mau lihat. Itu nih. Ya. Harga mati, Iya, yeah. ini muskilah, ini masalah. Iya, yeah. taklid buta ini masalah dan ini terjadi di tengah kaum muslimin. Kenapa sekarang dakwah dibilang kita keras? Dibilangi kita keras. Sebenarnya siapa yang keras? Siapa yang keras? Hah? Kita kembali ke Al-Qur'an hadis, pemahaman sahabat, kita buktikan, iya kan? Tapi ya, begitulah. Tidur kita keras memang apa namanya salafi itu atau wahab itu keras ya kan ya padahal itu dia kalau bernama wajah alaihi mereka mengatakan nggak mau kami nggak mau kembali kepada Quran dan Hadis cukuplah bagi kami apa yang kami dapati oleh eh, dari dapati dari bapak bapak kami dari nenek moyang kami apa jawaban Allah awalukana abahum la ya Apakah kalian tetap mengikuti nenek moyang kalian walaupun mereka tidak mengetahui apa-apa dan mereka tidak di atas petunjuk? Jawabannya iya. Ya, inilah kenyataan. Ya. Ini namanya taklid buta. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita di surah Al-Maidah ini bagaimana kondisi kaum musyrikin, taklid buta. Ya, taklid buta. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk kembali kepada Al-Quran, ya, untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik, berdoa kepada Allah semata, ya, meninggalkan apa namanya kesyirikan, ya, macam-macam kesyirikan, ya, misalnya apa namanya potong ayam ketika peletakan batu pertama atau beli mobil misalnya macera, ya kan, alirkan darah pada mobil atau motor atau apalah, ya sembelihan ibadah sembelihan ya jadi mereka mengatakan yakfina aqidah al aba cukup bagi kami aqidah dari nenek moyang kami ya nenek moyang kami jadi mereka merasa cukup dengan apa yang ada makanya mereka nggak mau belajar nggak mau belajar Quran nggak mau belajar hadis nggak mau belajar pemahaman para sahabat mungkin belajar Quran hadis tapi pemahaman para sahabat gak mau ya nggak mau karena kenapa karena merasa cukup dengan apa yang ada dari apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka, ini termasuk taklit uh, al-ama, taklit buta, dan bukan dari manhaj yang benar, bukan dari jalan yang benar. Kemudian, uh, kebanyakan kaum muslimin di masa ini, mereka jadi ini dulu kaum musyrikin, dulu di masa nabi kaum musyrikin seperti ini, taklit buta. Nah, sekarang kaum muslimin, sekarang kaum muslimin di masa ini, kaum muslimin terjangkit virus yang lebih parah daripada virus corona. Ya, itu taklid buta. Itu taklid buta. Iya. Jadi apa namanya mereka pokoknya nggak mau peduli, mau itu syirik, mau itu bidah, mau itu apa, ya kan? Yang jelas yang jelas apa yang mereka dapati dari dari nenek moyang mereka, dari guru-guru mereka, dari yang mereka anggap sebagai ulama, sebagai ustad, pokoknya sudah itu nih. Ya, saya suka dengan itu memang sudah terbukti banyak pengikutnya, Pokoknya dia nggak tahu bahwa agama kita dibangun di atas Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Ridwanullahi Taala Alaihim. Misal, misal berkaitan dengan misalnya berkaitan dengan tauhid uluhiyah, berkaitan dengan semua sifat masih banyak di tengah kaum muslimin kalau ditanya di mana Allah di mana mana di mana Allah di hatiku siapa bilang guruku ya kan jelas-jelas menyelisih ayat ya jelas-jelas menyelisih hadis tapi apa dibilang guru apa dibilang ustadz apa dibilang nenek moyangnya pokoknya sudah itu ya ada yang bilang itu kalian cuma kulit kulitnya ya kan guru guru kami itu sudah isinya ya ada yang 40 juz ya kan 30 juz itu cuma yang tertulis ada yang yang 10 juz yang tidak tertulis mereka sudah kuasai kalian baru yang tertulis saja, iya kan? Kita katakan sedangkan yang tertulis saja enggak beres, iya kan? Sedangkan yang tertulis belum dikuasai, bacanya mungkin juga belum beres, iya kan? Apalagi tafsirnya. Iya, bagaimana mau dibaca yang 10 juz yang tidak tertulis itu? Tersimpan di mana? Bagaimana bacanya? Tafsirnya di mana? Pemahamannya siapa? Iya. Jadi begitulah yang kita hadapi sekarang. Iya. Ada juga bentuk taklit, yaitu taklit buta, bukan taklit sama nenek moyang, tapi taklit sama orang kafir. Pokoknya gaya rambutnya, gaya pakaiannya, gaya jalannya, gaya hidupnya, modelnya persis. Nah, dia Muslim. Dia Muslim. Tapi kiblatnya, ya, kiblatnya, ya, idolanya, itu orang kafir. Aneh aneh sekali. Jadi ini manhaj bagaimana ya dalam beragama kan kita punya manhaj ya, maksudnya kita punya jalan. Kalau gaya begini gaya bukan lagi taklid ikut buta nenek moyang, ikut musuh Islam lagi orang kafir. Ya, kayak sekarang di akhir tahun seperti ini ya perlu kita ingatkan ya. Ini bukan masalah apa masalah ringan ini masalah akidah. Masalah akidah seorang tidak boleh ikut andil orang tidak boleh ikut andil, tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh taklid buta. Oke, oh, kan sekarang lagi rame. ya kan? Memang lagi sudah biasa tahu yang begini. Iya, bagi kita sudah biasa karena belajar, Ki. Ya, coba belajar. Ini berbahaya sekali. ya berbahaya. Ini berkaitan dengan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakum dinukum waliyadin, baik kalian agama kalian. Maksudnya berlepas diri, baik kalian agama kalian terserah mau bikin bagaimana itu urusan kalian, saya enggak ikut campur. Ya, waliyadin bagi saya agama saya maka tidak ada apa namanya ucapan selamat atribut atribut eh, apapun yang berkaitan dengan itu karena itu berkaitan dengan agama walaupun bilang bakar bakar ikan lah bakar bakar jagung lah ya bakar bakar petasan lah iya bakar bakar dalam rangka apa ya dalam rangka apa semua itu ini jelas dalam rangka jelas iya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bi kaumin Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia masuk dalam bagian dari kaum tersebut. Siapa yang menyerupai orang kafir dia akan masuk bagian dari orang kafir. Ini resikonya berat ya, resikonya berat ya, resikonya berat. Oleh karena itu, alhamdulillah agama kita agama yang uh, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan toleransi. Ingat dalam perkara dunia kita berbuat baik kepada tetangga, sekalipun orang kafir. Kita berbuat baik kepada karyawan, kepada partner kerja, walaupun mereka orang kafir. Kita berbuat baik kepada uh, warga negara, sama masyarakat, walaupun dia orang kafir. Ya teman bisnis, walaupun dia orang kafir. Nabi SAW mempekerjakan apa namanya uh, kebun di Haibar itu orang-orang Yahudi. Nabi terima hadiah orang Yahudi ya berupa masakan daging begitu ternyata Nabi diracun orang Yahudi ya orang Yahudi bawa hadiah Nabi makan ternyata ada racunnya coba lihat bagaimana toleransi Nabi kita Muhammad SAW orang bawa hadiah orang Yahudi datang dengan niat yang jahat meracuni Nabi SAW dengan masakan dari daging tersebut ya Nabi SAW pernah mengambil uh, gandum beliau tawarkan uh, beliau gadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi, ya, kepada orang Yahudi dalam jihad sekalipun tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh mutilasi, tidak boleh apa namanya membunuh orang yang tidak ber, yang tidak ikut andil dalam peperangan. Bagaimana indahnya Islam dalam jihad pun tetap apa-apa yang tidak ada kaitannya dilarang untuk dibunuh. Ya. Tapi ingat dalam dalam urusan agama, dalam urusan agama ingat inna dina indallahi al-Islam. Tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Maksudnya semenjak diutus Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali agama Islam. Wa Islam siapa yang mencari selain Islam tidak akan diterima darinya. Allah yang bilang tidak akan diterima darinya. Lantas kita ucapkan selamat apa apa yang berkaitan dengan agama selain Islam. Bagaimana aqidah kita bahwa inna dina indallahi Islam. Ya oleh karena itu Hal yang seperti ini ya sebagai seorang Muslim punya manhaj, punya manhaj yang benar, bukan bukan manhaj taklid buta, ya hanya ikut-ikutan, turut meramaikan. Dia punya manhaj, dia punya jalan yang jelas bahwa kalau urusan dunia silakan, ya kita berbuat baik pada tetangga, berbuat baik kepada orang tua, kepada saudara. Kalau mereka misalnya orang kafir, ya kita berbuat baik kepada eh, warga negara. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengkotalah mu'ahad dan lam yarih raihat Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad maka dia tidak akan mencium baunya surga. Dia tidak akan mencium baunya surga. Bayangkan siapa yang membunuh kafir mu'ahad orang kafir yang dibunuh. Apa kata Nabi? Dia tidak akan mencium baunya surga. Allah akbar. Betapa Islam itu sangat toleransi. Ya, dia tidak akan mencium baunya surga. Ya, toler kafir mu'ahad itu kafir yang tinggal senegara dengan kita. Masuk di sini kafir dimi, masuk ke misalnya kafir dimi yang tinggal senegara dengan kita, ada kafir mustakman, yaitu seperti turis-turis asing yang masuk ke negara kita, ya sebagai imigrasi yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Ini semuanya masuk dalam kafir mu'ahad. Yang kata Nabi, siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya aja ya tidak. Iya yeah ini perhatikan ya jadi jangan kita gambarkan bahwa seakan-akan Islam itu uh, radikal atau Islam itu keras ya dia tidak tidak toleransi ingat Islam itu paling mengajarkan toleransi ya paling mengajarkan toleransi tapi pada tempatnya ingat ya pada tempatnya adapun dalam masalah agama kita harus yakin bahwa prinsip kita lakum dinukum waliyadin baik kalian agama kalian dan bagi saya agama saya maksudnya Biarkan mereka melakukannya, dan itu tentunya kewenangan pemerintah. ya kita sebagai kaum Muslimin, enggak usah ikut campur, seperti tidak ada masalah, maksudnya seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Kita seb sebagaimana biasa, sebagaimana biasa, enggak ada urusan. Itu urusan mereka, bukan urusan kita, ya kan? Kita enggak boleh ganggu mereka, ya. Kita enggak boleh ganggu mereka, karena tentunya urusan pemerintah. Ya, yang jelas kita enggak ikut campur, ya, sebagai bentuk kebanggaan dengan agama kita dan kebencian kita dengan agama kekafiran. Taib. Kemudian yang terakhir dari uh, bab ini taklit, uh, taklit buta itu di sini kebanyakan manusia, ya kebanyakan manusia ketika dibacakan uh, firman Allah, sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan tapi kan eh, syekh ini bilang begini ya guru saya bilang begini ulama ini bilang begini sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna yadayllahi wa rasuli wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mendahului Allah dan rasulnya maksudnya Allah dan rasulnya itu di atas segalanya Oh perkataan siapapun ulama siapa ustaz siapa guru siapa kalau dia menyelisih Al-Qur'an dan hadis pemahaman sahabat maka tinggalkan semua itu ya tinggalkan semua itu ya sekarang kadang perangkap setan perangkap setan dengan cara misalnya memuliakan ulama bela ulama ya cintai ulama iya ulama yang bagaimana dulu ya kalau sesuai dengan Quran, hadith, pemahaman sahabat, itu dia. Kita bela, bela Quran, bela hadith, pemahaman sahabat. Karena mereka membawa kebenaran, kita bela. Tapi kalau mengatasnamakan ulama, baru menyelisih Quran dan hadith, pemahaman sahabat, apa yang mau dipertahankan? Ya kan? Oleh karena itu, Ibn Abbas berkata, Arahum saya Saya melihat orang-orang seperti ini akan binasa. Maksudnya, kalau dibacakan ayat, dibacakan hadith, pemahaman sahabat, tapi kan... Mereka, Syekh ini bilang begini, jadi ada kisah ya. Jadi ada kisah apa namanya? Eh Ibnu Abbas radhiyallahu an radhiyallahu eh membacakan suatu e, ayat begitu atau hadith. Iya, yeah. tapi ada ada yang komen. Tapi kan ada yang bilang eh tapi kan Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini. Ya, yeah, bayangkan Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini. Jadi kata Kata Ibn Abbas, Arahum saya melihat mereka ini akan binasa. Maksudnya sesat, jalannya sesat. Saya bilang, saya bilang kepada mereka, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda. Mereka bilang apa? Tapi kan Abu Bakar bilang begini. Tapi kan Umar bilang begini. Ya kan? Tapi kan Umar bilang begini. Siapa Nabi? Siapa Abu Bakar, Umar dibandingkan Nabi wasallam?" Jadi maksudnya apa? Selevel Abu Bakar saja, selevel Umar saja itu tidak bisa dipertentangkan dengan apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi hanya selevel ulama, selevel uh, syekh begitu ya, ustadz dan seterusnya. Jadi uh, uh, mengikuti Al-Qur'an dan hadits pemahaman sahabat, maka ini merupakan sesuatu yang mesti. Seorang tidak boleh taklid buta kecuali uh, para taklid atau ikut kecuali kepada Al-Qur'an dan hadits sesuai pemahaman para. sahabat Ridwanullahi ta'ala alaihim tidak ada fanatisme kecuali pada Al-Quran dan Hadith sesuai pemahaman para sahabat Ridwanullahi ta'ala alaihim kita selesaikan saya tinggal satu bab ya kata beliau la turuddu la taruddu al-haq la taruddu al-haq janganlah engkau menolak kebenaran Janganlah engkau menolak kebenaran. Ini juga manhaj dalam masalah kebenaran. Jadi kalau misalnya kebenaran sudah datang, maka tidak boleh ditolak. Kalau ditolak kebenaran berbahaya. Ini manhaj. Ini manhaj. Kalau kebenaran datang, tapi ingat tadi kebenaran ya. Kebenaran itu hanya ada pada Quran, hadis, pemahaman sahabat. Maksudnya barometer atau cara mengukur, alat untuk mengukur kebenaran benar atau salah itu adalah Al-Qur'an dan hadith, pemahaman sahabat. Itu dia ukuran kebenaran. Al-Qur'an dan hadith, pemahaman sahabat. Kalau sesuai dengan itu maka itu benar. Kalau tidak sesuai itu salah. Itu salah. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbati min "Wa mithqalu min Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga Orang yang di hatinya ada sedikit sifat sombong. Miskal itu artinya ada yang mengatakan semut kecil, ada yang mengatakan biji sawi yang paling kecil. Intinya sekecil apapun dari bentuk kiber yaitu sombong, maka dia tidak akan masuk surga. Dia tidak akan masuk surga. Apa itu sombong? Kata Nabi SAW, Al-Kibber tunnas. kiber atau sombong adalah menolak kebenaran itu bahaya ya ya bilangnya kita keras bilangnya kita sombong itu Al-Quran hadith pemahaman sahabat nggak mau diterima itu sombong namanya menolak kebenaran itu sombong tidak mau terima tauhid tetap aja syirik itu namanya sombong eh, menolak sunnah tetap aja bida itu namanya sombong ya menolak ke eh, apa namanya ketaatan tetap aja maksiat itu namanya sombong ya menolak apa namanya untuk meninggalkan riba tetap aja riba itu namanya sombong jadi menolak kebenaran ya jadi uh, definisi yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang al kibur adalah batrul hak wa gomtun nas yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain merasa lebih pintar adapun yang lain enggak merasa lebih kaya adapun yang lain di bawahnya merasa lebih pokoknya merasa lebih daripada orang lain itu adalah sifat sombong. Jadi ingat sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, merasa lebih bagus daripada yang lain. Ya, dalam hal apapun dari sisi mungkin merasa lebih cantik merasa lebih tampan lah, merasa lebih pintar merasa lebih kaya lah, merasa lebih terkenal lah, merasa lebih bisa lah, pokoknya merasa lebih daripada orang lain itu sombong. Jadi sombong itu menolak kebenaran atau merasa lebih daripada orang lain. Ingat tentunya kita apapun yang ada pada kita, kita harus ingat Allah Azza Jal bahwa semua yang ada pada kita, semua yang ada pada kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan dari Allah. Jadi ketika ada nikmat, bukan kita merasa bahwa kita lebih bagus daripada orang lain, tapi kita merasa bahwa ini nikmat Allah Azza Jal ya apanya kita mau banggakan kita mau sombongkan kita mau besarkan ini semua titipan Allah azza bukan bukan milik siapa-siapa tapi -siapa, milik Allah subhanahu wa taala maka bagaimana mungkin terpikir bahwa kita mau merasa lebih bagus daripada orang lain ya kalau kita selalu mengingat bahwa ini semuanya nikmat dari Allah subhanahu wa taala ya. Kemudian kebenaran itu ketika dia datang kebenaran ketika dia datang, maka dari siapapun, sekalipun dari syaitan, sekalipun dari syaitan, kalau itu benar, kita terima. Bedakan antara ketika kebenaran itu datang dengan kita berguru. Beda ya, kalau kita berguru, kita harus cari guru yang benar. Yang, yang apa namanya yang berilmu yang benar akidahnya benar manhajnya ya yang semangat memperbaiki umat benar-benar mengarahkan umat kepada Al-Quran dan Hadis pemahaman sahabat ini kula berguru karena kenapa karena kalau guru kita sesat biasanya muridnya lebih sesat buah jatuh tidak jauh dari pohonnya guru kencing berdiri murid kencing berlari biasanya kalau gurunya sesat muridnya lebih sesat dan kita ini nggak punya filter kita ini kan kalau kita baru belajar kita nggak nggak tahu ini yang benar ini yang salah maka cari guru yang benar yang betul-betul uh, dia Pemahamannya sesuai dengan Al-Quran dan Hadith, pemahaman sahabat. Dia tidak menggiring kepada yayasan, kepada kelompok, kepada uh, pesantren, kepada organisasi, kepada golongan tertentu, atau kepada dirinya. Tidak, tapi semata-mata dia mengarahkan umat kepada Al-Quran dan Hadith sesuai pemahaman yang benar. Itulah kriteria yang kita jadikan sebagai guru dalam agama ya guru dalam agama memiliki ilmu tentunya akidahnya benar manhatnya benar ya dan dia antusias memperbaiki umat memang semata-mata tujuan dia adalah agar umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar tapi kalau misalnya ada kebenaran datang betul apa yang dia sampaikan benar kita terima sesuai dengan Al-Quran dan hadith pemahaman sahabat kita terima sekalipun dari syaitan kita terima mana buktinya ada kisah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu diamanahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga harta zakat. Jadi ketika di akhir Ramadan itu dikumpul zakat fitri, zakat begitu dikumpul. Tiba-tiba malam hari ada pencuri datang. Tiga malam berturut-turut. ya Tiga malam berturut-turut. Akhirnya Abu Hurairah sebagai penjaga zakat ancam. Kalau kau masih datang lagi tiga malam ya, malam pertama datang bilang Abu Hurairah bilang enggak saya laporkan nanti sama Nabi sudahlah saya nggak akan datang lagi kan saya ini orang apa namanya orang orang miskin lah orang susah saya punya keluarga ya maksudnya punya istri punya anak begitu besok saya nggak datang lagi ternyata malam besok malamnya datang lagi ya kan sudah dijumpai lagi sama Abu Hurairah bilang kata Abu Hurairah saya akan laporkan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya sudahlah nggak usah apa namanya saya orang apa namanya yang lemah yang susah ada keluarga ya besok saya nggak akan datang lagi ternyata besoknya datang lagi ya kan bahkan di, di malam ketiga dia datang kalau mau terjaga katanya sebelum kau tidur ya sebelum kamu tidur baca ayat kursi baca ayat kursi maka itu aman kamu nggak akan terganggu dan tidak ada setan yang bisa mendekat begitu ya bisa tidak ada yang bisa mendekat maka kejadian tersebut Abu Hurairah laporkan ke Nabi. Ini bagaimana ini? Nah, kata Nabi, eh, kata Nabi, eh, tahu kamu itu siapa yang datang, yang bicara sama kamu itu, kata Abu Hurairah saya nggak tahu. Kata Nabi itu syaitan, syaitan, dia itu syaitan. Kata Nabi, sodakoka wahwa dia itu dia jujur sama kamu, tapi dia pendusta. Artinya betul, kalau orang baca ayat kursi ketika dia mau tidur, dia akan terjaga dari gangguan syaitan. Itu betul yang dia bilang. Maksudnya, makanya Nabi mengatakan, Sodakoka wa Dia benar, padahal dia pendusta. Ya, dia jujur sama kamu sekarang, tapi dia itu pendusta. Artinya apa? Tetap aja ini diterima. Kenapa? Karena benar. Jadi walaupun itu ke, misalnya datang dari syaitan sekalian, tapi itu kebenaran tetap diterima. Ya kan? Tetap diterima. Hanya saja, menentukan ini benar atau salah tentunya harus dicocokkan dengan Al-Quran dan Hadith sesuai pemahaman para sahabat. Kalau itu cocok, berarti itu cocok. Maksudnya kita terima. Kalau enggak, ya maka tidak kita terima. Walaupun di yang sampaikan berpenampilan, ustadz, sorban, ya masya Allah, ya kan gelarnya luar biasa. Terus menyelisihi Quran, Hadith, pemahaman sahabat tinggalkan. Ya kan, karena yang menjadi ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan Hadith, pemahaman sahabat. Ridwanullahi ta'ala alaihi. Alhamdulillah dengan ini selesai secara ringkas uh, buku yang paling pertama dari kurikulum tentang manhaj yaitu uh, kitab Minhajul Firqatin Najiyah uh, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala dan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada buku yang kedua dari kurikulum manhaj ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. سبحانك الله في حمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين